Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat malam semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Mi di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Baik, kalian semua yang barusan bergabung serta menonton channel ini, jangan bimbang, ragu, serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, serta komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info terupdate, teraktual, teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otw dulu diunggahan yang pertama para sahabat ya. Masya Allah, abang gemes, gemoy, ngangenin, pengen nyubit. Gimana pendapat Dede, Lesti, dan Bila? Apa nih? Coba antara saya tanya anaknya. Kita nih, hey Lepian, love you, nasoleh gemes. Ada sesuatu gemesnya, El. Ada Yasmin Lubna, ini Lestar nggak ke Menara Eiffel ya? Kok nggak ada bocoran postingannya? Kita lihat di sini. Mungkin sore ini ditunggu katanya ya. Kan rombongan MS Glow udah kemarin katanya ya. Berarti kemungkinan mereka nggak ikut ke Eiffel ya. Mereka ikut cuma emang nggak suka foto-foto. Maaf bunda, ini maksudnya posting apa sih? Bikin penasaran aja katanya ya. Oh, ini kan yang ngambil foto yang bikin caption, bunda menurut Leslar foto anaknya ini gimana? Bagus nggak gitu katanya tuh. Ya dong. Ada Neneng Gemoy, maksudnya gimana nih? Apanya nih? Itu kata-kata di atas, kagak ngerti. Udahlah, yang penting kita lihat ke kiutan kegemesan si gua atau Abang El aja lah. Nggak usah nanyain yang nggak tahu ya, udahlah. Kemudian selanjutnya apa ini? Oh, ini di Leicester Entertainment kalau ini ya. Masya Allah pokoknya ya. Gaya jalannya sama banget. Like father, like son ya. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, tuh masya Allah, diunggah oleh Rizky Bilar ya. Dan kita lihat di sini, masya Allah, tabarakallah, semoga Allah jaga selalu keluarga kalian dari orang yang iri, dengki, fitnah dunia, dan semoga Allah jaga kalian dimanapun kalian berada. Amin. Bahkan tadi ada yang lucunya para sahabat ya, di konten Abang Min tadi waktu up video tadi, yang foto ini, ada yang komentarnya, komentar baper lovers itu sih, langsung Abang Min hapus soalnya ya. Lucu banget komentarnya. Bikin pengen nusuk ginjalnya ya para sahabat ya. Masa video foto ini dibilang kok fotonya biasa aja lah, giran sama cewek lain, Rizky Bilar inilah itulah segala macem lah. Aduh. Kemudian juga bilang katanya, jangan berat sebelah Min, jangan belain Bilar aja. Aduh. Ya ampun, mereka itu bukan pacaran lagi, mereka sudah menjadi suami istri, sudah menjadi keluarga dan punya anak. Apalagi yang harus bela ini itu segala macem. Udah dua-duanya, kenapa Bang Min bela Rizky Bilar? Kan Rizky Bilar terus yang dipojokin. Lah Lesti mah aman-aman aja, anteng aja. Abang mau belain apa ke Lesti Kejora? Loh, orang Lesti juga anteng, kemudian hatersnya sedikit. Nah yang paling banyak nih haters Rizky Bilar nih, yang harus diatasi ini haters-hatersnya ya. Suka heran pokoknya para sahabat ya. Nanti dikit-dikit Abang Min bela Rizky Bilar juga, baper juga lagi nanti. Masya Allah, orang istrinya aja ngebelain ke suaminya lah, para fans sakit hati. Aduh, malah jelek-jelekin. Aduh, kadang-kadang para sahabat ya. Kan kemarin juga di bis jelas-jelas banget Lesti Kejora juga ngomong, jangan deket-deket ya bu, kan posesif katanya tuh. Seolah-olah Rizky Bilar geraknya itu terbatas banget, harus sama Lesti, harus pegang terus tangannya segala macam. Hey, manusia kan, makhluk sosial, perlu interaksi dengan orang lain. Aduh, ada-ada aja para sahabat ya.
Dan ada MRS juga berkomentar nih. Yang pertama, Vita-Vita hampir semua adalah akun bodong. Yuk kita semua cermati. Mereka ngarang karena tugas mereka cuma itu, supaya dapat bayaran. Karena kalau secara logika, jelas bacotan mereka itu ngawur. Karena kalau real fans, jelas nggak akan mikir kayak gitu. Iya. Aduh, lucu banget para sahabat ya. Aduh, makanya Bang Min kas apa bilang ya, fans gadungan yang kayak gitu ya. Tapi sepertinya ada juga sih yang fans sakit hati gitu loh, yang masih tersisa sampai detik hari ini masih apa ya, masih tidak terima segala macam. Mas, seperti masih ada, soalnya tadi seperti itu. Tapi nggak Bang Min tanggapi, males banget ngejawabnya. Kenapa kami hapus aja lah. aduh. Yang iri dan dengki pasti ada selama kita hidup, tidak dipungkiri. Sekarang mereka berdua bangkit, bahkan menjadi pribadi yang sama-sama belajar lah untuk jadi lebih baik dari segi apapun. Insya Allah, doa baik kita ke mereka akan kembali ke kita juga. Jadi biarkan yang iri dengan dengki, toh mereka tidak dapat apapun. Happiness weekend, betul banget ya. Kalau menurut Bang Min sih, mereka definisi menyakiti hati mereka sendiri. Lucu banget para sahabatnya. Orang Leslarnya aja happy-happy aja lah. Paper lovers yang sakit hati. Kemudian selanjutnya kita lihat Abang El. Masya Allah, makin menggembaskan. Ini sudah di-up, kenapa di-up lagi, say? Katanya dia. Assalamualaikum, aku mau tanya, kalau Leslar nggak kelihatan, tolong jawab dong, please banget, katanya ya. Sabar say, coba hunting sendiri deh. Kalau nggak sabar, baru ada Abang L ISICIS katanya tuh, ya. Nah kita lihat tuh Bang, makin wow aja tuh ya. Masya Allah tabarakallah sayangku, gemes ya. Para bunda cus ke konten Ibu ICIS, biar pada melek tuh yang baperan. Kadang suka sedih itu Bapak Bi katanya ya. Padahal aman-aman saja tuh di konten Bu ICIS menurut saya katanya tuh. Masya Allah, pokoknya langkit banget ya Bang El. Wow, ngomong bahasa Tarzan sama Baby El. Wow. Ada lagi nih. Pasti nanti para ibu-ibu rombongan pada kangen dia ini. Betul banget ya lah. Gimana gak kangennya gitu loh. Anaknya gak rewel, humble, kemudian juga seru. Ya pastinya kangen luar biasa. Bang El, pokoknya bang, ngangenin banget para sahabat ya. Pokoknya Masya Allah banget. Nah, kita lihat nih yang terbaru tuh ya Bang ya. Bajunya baru tuh, Masya Allah. Sweet banget ya, kayak Ibu Icis ya. Masya Allah tuh. Masya Allah pokoknya ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu berkah, barokah buat Leslar dimanapun Leslar berada. Dan ini adalah foto yang tadi diunggah oleh Papa B para sahabat, jadi feednya ya. Dan seketika mendapatkan respon tuh, ada juragan 99, abang lucu banget jadi gemes sama papanya. Now ada official di collection, insyaallah next berempat ya sama si Neng tadi ya. Mudah-mudahan ya para sahabat ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh banyak juga komentar, pokoknya berkah barokah pokoknya para sahabat ya. Kita doakan apapun yang Rizky Bilar dan Leslar inginkan, semoga selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, ada informasi dari Langit Musik nih. Ini sebuah informasi bagus, informasi apa ya? Anis, tapi pasti jarang yang nonton nih. Tuh Langit Musik, lagu Lesti Kejora berada di posisi ke-13 tuh, lagu terkesan. Masya Allah, alhamdulillah ya, dari top 50 berada di posisi ke-13 itu udah lumayan banget ya. Kita doakan mudah-mudahan lagunya Lesti Kejora kedepannya akan semakin sukses lagi, dan kita tunggu karya selanjutnya dari Lesti Kejora. Kemudian selanjutnya nih, wow, akhirnya muncul, wih, ala-ala Korea tuh para sahabat ya. Masya Allah. Aduh, Masya Allah, pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah selalu buat keluarga Leslar. Nah, ini sedang di mana nih ya? Pokoknya kita lihat aja nanti informasi selanjutnya para sahabat ya. Tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru terupdate lagi langsung Abang Min up buat kalian para sahabat Leslar. Of course, bagaimana tanggapan kalian para sahabat? Silakan untuk komentar. Abang Min jawab. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.